Conditional formatting di Excel yang terletak di bawah tab Home adalah sangat berguna untuk menampakkan data yang mematuhi kriteria yang ditetapkan. Misalnya, nombor yang melebihi nombor yang ditetapkan atau nombor yang kurang dari nombor yang ditetapkan atau nombor yang di antara nombor yang ditetapkan dan sebagainya. Kita juga boleh mencari teks ataupun perkataan-perkataan tertentu menggunakan conditional formatting. Di dalam carta ini, saya mempunyai bilangan jualan dan juga jumlah keseluruhan jualan tersebut. Di dalam subtotal, saya ingin mencari segala nilai yang melebihi RM2,000. Untuk itu, saya akan highlight keseluruhan data yang saya ingin mencari. Kemudian, saya akan pergi ke conditional formatting, highlight cell rules, greater than. Di dalam ruangan ini, letakkan nilai yang melebihi, iaitu RM2,000. Kemudian, apakah tindakan format yang perlu dibuat? Sama ada light red fill, yellow fill, ataupun custom format. Di custom format, anda boleh pilih sendiri warna, border, font dan juga format. Maka kita dapat lihat sekarang Excel sedang membuat background color warna biru bagi setiap data yang melebihi RM2,000. Misalnya, data ini saya akan tukar untuk menjadi lebih RM2,000 dengan menukar quantity di sini. Dan secara automatic conditional formatting telah memberikan warna biru. Selain daripada conditional formatting yang berbentuk menukarkan format seperti warna, font dan sebagainya, terdapat juga conditional formatting yang lama lain seperti data bars, color scales. Misalnya, untuk keseluruhan total di sini, saya ingin mengaplikasikan data bars. Jadi data bar ini data yang terdapat di dalam table ini. Dengan membuat data bar yang penuh bagi nilai yang paling tinggi dan data bar yang paling kecil bagi nilai yang paling rendah.